Assalamualaikum, ya guys. Di video kali ini saya Faisal Vip akan sharing bagaimana cara untuk cek sisa RAM di HP Oppo A57. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah guys, di sini saya akan coba ya guys menampilkan sisa RAM-nya di menu recent aplikasi. Nah di sini belum ada ya informasi sisa RAM-nya. Saya akan coba mengaktifkan fiturnya di recent aplikasi. Nah, cara untuk mengaktifkan atau menampilkan sisa RAM-nya, pertama kita masuk ke menu pengaturan pada HP kita. Nah, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya silakan kita masuk ke bagian menu layar awal dan layar kunci. Nah, selanjutnya silakan kita masuk ke bagian menu pengelola tugas terbaru. Nah, jadi di bagian opsi, tampilkan informasi RAM, garis miring, memori untuk tugas terbaru, kita aktifkan. Dan sekarang kita cek ya di recent aplikasi. Nah, guys, sekarang di recent aplikasi kita bisa lihat, sekarang di sini sudah menampilkan sisa RAM pada HP kita. Nah, di sini untuk HP saya sisa RAM-nya 1,81 GB tersedia. Dari 4 GB RAM saya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang plus ini adalah RAM virtualnya 4 GB. Nah, guys, buat kalian yang apabila di sini RAM virtualnya cuma 1 GB, kalian bisa cek ya, guys, cara untuk menambahkan RAM virtual di HP kalian. Nah, link videonya saya letak di deskripsi video ini. Oke, guys, jadi itulah tutorial cara cek sisa RAM di HP Oppo A57. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.